Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimed. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk menambahkan suara profil di akun Lita kita teman-teman ya. Nah kalau kalian yang biasanya membuka akun Lita orang-orang gitu ya, nah itu kan ada suaranya tuh ya, kayak ini ada 0,5 second, kalau ini 10 second, kalau ini 0,6 second teman-teman ya, atau dan ini ada juga 15 detik, ini 0,7 detik ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, kalau kalian juga ingin menambahkan seperti itu ke akun kalian, caranya itu cukup simple teman-teman ya. Caranya tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan bawah ini ke akun kalian. Setelah itu tinggal kalian pilih aja akun kalian, kalian klik di sini. Nah setelah itu tinggal kalian pilih aja di sini edit teman-teman ya. Nah setelah itu di sini ada pengaturan suara teman-teman ya, bisa kalian pilih aja pengaturan suara, dan di sini tinggal kalian tap aja bebas kalian tuh maunya berapa detik, mau sebentar atau maupun lumayan lama gitu juga nggak masalah. Setelah kalian klik gini, kalian klik aja saat aplikasi digunakan. Nah ini sudah mulai merekam teman-teman ya. Kalau sudah tinggal kalian pilih aja di bagian sini untuk menyelesaikan perekaman. Nah setelah itu tinggal kalian pilih aja simpan untuk menyimpan teman-teman ya. Nah jadi otomatis ini sudah ada suaranya teman-teman ya, suara saya. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung kan boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, kita aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.